Moments later. Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel MNT Official. Kali ini saya akan mengasih cara tahu settingan kamera Xiaomi Action Camera yang bagus dan tidak menghabiskan banyak ruang memori. Oke, kita langsung mulai saja. Kita masuk ke aplikasi kameranya Yi-Action ini. Lalu kita tekan pojok kiri bawah yang gambarnya kamera. Dan di sini banyak pilihannya, guys. Di sini saya memakai Yi-Action kamera yang ini, yang putih. Jadi saya pilih yang ini, kita tekan. Oke, sudah masuk. Oke guys, sudah masuk. Lalu kita tekan pojok kanan atas yang gambar gear rantai ini, guys. Di sini ada resolution Mattering mode, auto low light, video quality, timestamp. Oke. Kita masuk ke atas resolution. Oke guys, di sini banyak pilihannya. Oke guys, kita lanjut videonya. Oke, kali ini saya akan memilih nomor 4 dari atas yang 1920x1080p. Hasil video rekamannya cukup bagus dan gerakannya juga cukup smooth dan penyimpanannya juga cukup ringan. Kalau yang nomor 2 dari atas ini gambarnya bagus, videonya smooth, tapi penyimpanannya sangat besar. Jadi saya pilih yang nomor 4 dari atas saja, sudah cukup bagi saya. Oke, kita pilih ini, kita keluar. Kita tekan center. Auto leak kita nyalakan. Video quality X. Timestamp off. Oke guys, segitu saja video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Bye-bye.